Anu itu kan. Udah kemarin kan. Narapidana kasus narkotika. Setelah selesai menjalani pidana selama penjara selama 6 tahun dan denda sebesar 1 miliar ya. Subsidi 2 bulan. Jadi ternyata tersangka TN ini merupakan bekas narapidana yang sudah menjalani masa pidana selama 6 tahun di Lapas Perempuan Tangerang. Setelah bebas karena dia orang asing maka segera dilakukan deportasi.